Hai, selamat datang ke channel video simulator dan Asia. So, kali ini adalah video mengenai V8 bekas di lita paling berbahaya di dunia, iaitu Mount Panorama. Dan juga saya pandu kereta paling berbahaya juga, Holden V8 bekas. Kenapa berbahaya? Tengok susah nak break, dah sangat berat. Jadi dalam simulasi ni saya menggunakan T300RS daripada kekuatan 15% FFP pun dah sangat berat efeknya. Kereta ni amat mudah untuk hilang kawalan. Saya terpaksa masuk pit back semula. Jadi itulah dia. The car is too much damage. We've got to fix it. Supercar ni. Kenapa saya tak masuk pit? Kejap. Sekali. Jadi apa yang menarik tentang V8 bekas? Jadi actually kereta ni Liga ni disponsor oleh V8 bekas Australia. Setakat ni memenangkan dua kereta saja, iaitu Holden dan Ford. Jadi amat popular, Liga ni amat popular daripada iRacer daripada region Australia dan New Zealand. Kereta ni adalah break awal dan biarkan momentum tu membuat kerjanya. Okay, kita sahabat selekor yang paling bahaya ni, kita turun bukit. Kita terbabas ke depan. Tak boleh nak full throttle. Dia gentle. Ini boleh guna GTP sebenarnya. Lambat boleh.
tayar belakang dah buang. Let's slide. Kereta ni tak ada LSD, jadi bayangkan bawa kereta macam differential lori susah nak kawal. Jadi siapa-siapa ke kereta barat, kereta ni apa sesuai untuk kereta. Kereta ni kena guna throttle blipping dan engine braking. Kereta ni ada clutch, sequential shifter, 6 tajuan. Throttle.
saya akan membuang. Itu saja review asas simulator.sia mengenai Holden V8 Supercar di litar Mount Panorama ni. Summary-nya, antara cabaran yang paling susah di dalam servis air racing, kereta yang susah nak dikawal dan litar yang paling susah nak di bawa pelumba. Okay, sekian, terima kasih.